Apa lagi? Tentang kegiatan Jaan dari si Jaan. Oh iya, salah satunya ada kegiatan juga yang saya jalankan dengan mereka, rehabilitasi lumba. Nah, itu jadi itulah kenapa pertunjukan satwa atau binatang itu ditentang, ya karena memang banyak hal-hal seperti itu yang nggak kita tahu. Mungkin menurut menurut kita dulu mikirnya itu adalah hiburan, ternyata itu siksaan buat mereka. Makanya itu sirkus banyak ditentang. Kalau kalau mau tanya, apakah kan tadi kan kalau topeng monyet induknya dikitin, apa kalau lumba-lumba juga 11-12? Apa sesok tahu aku karena dulu aku nonton film kartun ya. Free Willy itu adalah iwak paus nyasar, detiknya konco, terus akhirnya itu. Saya mungkin itu gue sih saya tantangkan gue jujur sorry. Saya coba sedikit jelaskan kenapa ditentang dan apa yang dia sedikit yang dialami di sana. Saya coba menjelaskan sedikit di situ aja ya, karena kalau cerita sebelumnya banyak banget. Ringkas. Apa namanya? Jadi kolam tersebut, kolam sebagian besar kolam lumba-lumba adalah campuran dari air klorin dan itu sangat tidak baik untuk kehidupan kelangsungan kehidupan mereka. Untuk kulit bisa iritasi, mata bisa rabun buta, gigi bisa kropos. Terus dari kolamnya tersebut juga itu memantulkan suara, jadi ketika ada suara musik yang mengiringi mereka ketika beratraksi tersebut, itu membuat mereka stres sebenarnya. Dan bisa bayangin aja lah, kalian main ke kolam renang itu 5 jam medok. Ndelok katok medok kabeh. Ya. Kayak gitu, apalagi mereka setiap hari di sana, ya. Kita hal yang enggak kita tahu, kayak kita pikir lumba-lumba uripnya di air, di wis itu banyu, air laut, ternyata ya yang mereka ya sama juga seperti topeng monyet. Ya? Dirasakan, dilaparkan. Itu juga salah satu metode untuk melatih mereka. Dilaparkan dan membuat sesuatu yang bikin mereka takut. Yeah. Dan jeleknya manusia pasti punya alasan kalau hewan itu dipelihara untuk pribadi. Apa tuh? Nanti kalau dilepas di hutan kan nggak bisa makan. Salah. Apa masih punya hutan? Nah, padahal hutannya hilang kan yo gara-gara manusia itu sendiri. Setuju sih. Dilepas di laut, lautnya kotor. Nah, segaya kotor ya sopo. Ya, benar. Alasan gitu. Monggo, Mas. Ambune rek. Jadi begitu sih. Jadi ada beberapa hal yang enggak kita tahu dan kalau mau lebih dalam just do research, karena saya percaya Tinton di sini juga ada riset yang dia lakukan terus sendiri. Awalnya sendiri. Awalnya sendiri terus ya, sendiri. Build team. Sekarang sangat dipermudah dengan bergabung sama teman-teman. Salut. Ini udah bisa swipe apa Mas Instagram Mas? Belum. Nah, buat teman-teman. Saya dan Mas Ai dan semua tim Salah Kaprah akan memberikan giveaway. Giveaway 10.000 follower. Alasan pertama udah pasti biar bisa swipe up. Alasan kedua mbok isi sendiri. Alasan kedua jadi kayak jadi selebgram ki meh nopo. Nah, kalau teman-teman punya 10.000 follower, teman-teman mau ngapain? Terserah, ada yang misalnya udah bisa swipe up dan butuh 10.000 follower itu lagi, ora popo. Monggo komen di bawah ya, karena juga ini bakal di-cut buat Insta story ya. Kasih alasan, kita akan ngasih 10.000 follower. Tulisin namamu dan alasan. DM ke Krayon atau komen di YouTube, komen di YouTube. Jangan di tag. Jangan ke pribadi kita. Karena malah digubahan guyon mbek dhewe iku malah. Aku ra gelem. Apa? Ra gelem di komen apa ra gelem? Ra gelem followersku akeh. Followersku sithik wae aku musuhku akeh followersku. Followersku akeh berarti musuhku tambah akeh. Oh ya. Boleh. Ai Detriper. Habis nge-MC ya? Harusnya masih di mana Mas? Di THC. Oke, sibuk sekarang. Sibuk. Mulai meroket. Meroket.
Melesat ya. Tanpa menjilat mas saya mas. Oh iya iya iya. Campsnya di TAC tak mas? Iya. TAC terus. Serius. Oh. TAC. Enggak di. Enggak. Urip kowe sabot mosok di tunggangi ya tambah apa tak mas? Oh iya 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 iya. Ya. Itu acara kolektif ya? Kolektif. Kolektif serius. Serius. Tanpa sponsor. Oh tanpa sponsor. Sponsornya Lim Mineral. Sponsornya Lim Mineral. Mbak Limindo. Itu yang kita dapatkan infonya lo ya. Yeah. Jadi kita ngomong nih berdasarkan info. Jadi buat yang sponsori kalian pasti berbohong karena ini cuma Lim Mineral sama ngomong penyelenggara event nih. Eventnya Lim Mineral. Mbak Limindo. Limindo. Limindo ini bintang Korea. Ya, aneh pertanyaan. Cukup lihat di telah. Tapi tak mencari bar lah so kita cah ngono ke partner. Ya. Kayak tadi sebenarnya balik lagi ke masalah kenapa satwa nggak boleh dilindungi? Salah satwa nggak boleh dilindungi. Dipelihara. Dipelihara. Kayak yang dipermasakan sekarang tadi beberapa selebgram yang memelihara itu impact-nya adalah yaitu selama masa pandemi ini kan konten di YouTube sangat meningkat. Nah itu ya. Ketika soal primata ini masalah ini banyak yang akhirnya yang pelihara monyet. Oh. Jadi boleh nggak sih aslinya? Nggak boleh. Ya meskipun dia tidak dilindungi, meskipun monyet ekor panjang itu nggak dilindungi, yang biasanya dibuat konten itu yang sering kasus. Jadi prosesnya itu tadi loh. Oh. Paham. Jadi paham. Kamu bilang lucu, seneng, tapi untuk mendapatkan dia ternyata prosesnya itu tuh bayi didapat dari dengan membunuh induknya yang di atas. Kalau ya, kamu wajib perlu tahu itu sebelum kamu memelihara. Dan nantinya masalah yang sering terjadi ke depan ketika monyet itu sudah dewasa adalah liar, nggak bisa dikendalikan, akhirnya kadang konflik dengan warga, lepas. Ketika dia lepas, kalau misalkan masih di pemukiman warga ya bakal konflik. Kalau dia misalkan ketemu sama koloni yang lain, dia mati, diserang. Oh, iya. Kayak gitu. Jadi gini teman-teman, untuk buat selebgram, buat mengkonter omongan Martin tontak kayak jawaban. Ini waktu itu saya jalan-jalan kok ke hutan gitu kan, ke Amazon. Saya diikutin sama monyet dan saya bisa berteman, saya bersahabat dengan monyetnya. Omongan Martin tontak kalah. Selebgram pakai gunakan itu, bener? Jadi saya lagi di hutan nih, terus saya ada monyet ini ketemu dan ini baik banget berteman sama saya gitu. Jalan-jalanan yang hutan gitu. Jadi itu akan mematahkan gitu loh ya. Iya. Pakai kayak gitu dan saya akan ketawa gitu. Dengan postingan Mas Tinton ini juga perlu kalian swipe up sebenarnya. Dan kalau pengen tahu kayak apa sih alam, kayak apa sih hutan, yo jalan-jalan no. Ojo jalan-jalan yang agen sitok. Susah yang ngomong sama karet. Karet MC. MC. Kadang saya juga capek melihat apa yang Mas Tinton lakuin. Tapi kalau kita bersama-sama cuma mung delok tok kan yo ngrasake ne kesel bareng, mbok. Direwangi. Ya dulu juga sebenarnya mulai terbentuk semua aware masalah sampah dan lingkungan ini di Semarang ya juga karena bantuan anak-anak yang dulu sering dipanggil juga sama teman-teman untuk ngisi acara ini itu akhirnya dari mulut ke mulut mereka ngerti sedikit-sedikit ya itu beberapa dari ruang lingkup pribadi udah mulai udah banyak yang berubah. Nah di situ aku merasa ya itu yang buat acuan aku semangat buat ngelakuin terus hal kayak gini masih bisa lah ya. Asal kayak, percaya terus. Kayak ada hal yang sebenarnya yang kita hiraukan kayak misalkan memelihara primata kayak gitu, mereka tuh kan punya fungsi fungsi ekologis di alam ya. Mungkin kamu nggak pernah memikirkan tersebut, cuman pada kenyataannya memang benar. Apalagi sekarang kondisinya yo kayak gini. Cuaca kayak gini karena apa ya, karena kita nggak punya hutan yang masih asri, semuanya udah rusak. Terus kalau memang kita mau memperbaiki dengan cara masih kita memburu primata isinya, apapun isinya itu ya habis fungsinya habis semua. Udah masalah tambah nggak tahu. Untuk fungsi kebun binatang sendiri kan sebenarnya ada yang salah, mungkin loh ini mungkin. Dia untuk melindungi satwa-satwa liar.
yang ada di hutan yang mungkin ekosistemnya dan juga tempatnya udah nggak ada lah. Di saat kebun binatang itu fungsinya untuk menyelamatkan, seharusnya, ini seharusnya loh, dan mungkin nggak perlu dipakai dilatih dong sebenarnya loh. Ya. Nah itu loh, aku tuh kadang mikirnya sampai gitu. Ya setuju, maupun tetap perlu dilatih. Dipakani kayak kandang gedi, diternak lagi, berkembang biak kalau memang bisa. Ya, kok tidak nganggur dilatih loh, kadang gumun-gumun yang kono. Nah, Mas Tintan udah pernah ngelakuin riset belum tentang kegiatan di kebun binatang gitu-gitu? Malah ngekek, kene iki tak kok. Lho, kok dadak dilatih. Dede macak turu. Ya tadi itulah apa namanya? Kalau selama mindset kita masih bilang itu adalah kegiatan yang menghibur, coba di searching-searching dulu bagaimana cara melatih mereka. Dan ya kalau buat saya dulu mungkin masih waktu kita masih kecil nganggap itu ya sebagai wah gini mana. Tapi setelah ngerti ada beberapa hal yang ternyata seperti ini, udah saya coba buat mempelajari lagi, oh ternyata benar. Dan ya ada beberapa memang metode yang menyiksa mereka sebenarnya. Gitu. Untuk bisa jadi nurut ya. Iya. Kayak Cesar, tau Cesar Milan tuh mas? Apa? Cesar Milan tau? Cesar Milan. Cesar Milan itu pelatih anjing. Jadi itu sangat terkenal di luar. Pelatih anjing segala apapun. Entah sih kata guyon dia bisa ngobrol sama anjing atau gimana. Tapi saat anjing ketemu dia, dia lulus gitu kan. Dia tahu cara ngandani nih, jomono, tanpa alat. Tanpa alat. Yang tua itu ya, rambut putih ya. Tanpa alat itu kayak, Dan aku percaya itu kayak heart to heart aja karena semuanya bisa dikomunikasikan gitu. Ya kalau misalkan orang yang kerjanya dalam bidang satwa dan lebih banyak waktu interaksi mereka biasanya memang ada. Percaya nggak percaya itu pasti ada. Kayak, di dalam hal beberapa biksu di mana itu yang sama macan itu kan harimau ya, sama harimau di Hindia biksu, terus habis itu maam bareng weh harimau tinggal di gunung meneh yaning kuil lagi ada itu, nanti searching aja, googling aja ada serangga kayak pemahaman kayak misalkan serangga nih. Kupu-kupu dulu waktu kecil kita tuh nangkapnya selalu di salah pak sayap. Nah itu salah ternyata. Baru rasa mabur deh. Iya itulah. Terus megang mereka itu cuma tinggal mindahin di tangan aja kayak gini. Kasih gini pun kadang dia join loh. Kadang dia join. Ngomong-ngomong fungsi kayak komentar kok karo kei. Fungsi hewan. Kayak kene dia join kupu-kupu malam. Kayak kene dia join loh. Kayak bosomu PC. Ini loh. Join kupu-kupu. Ngomong-ngomong fungsi mas, semua hewan ada fungsinya, ada fungsi coro apa mas? Coro itu fungsinya apa? Sodulanan Tamiya, aku tahu jenisnya coro, sodulanan Tamiya coro. Ini rame, ini guyonnya di Ergo. Guyon cacah. Guyonnya cacah. Monggo. Monggo, mbak, gak apa-apa mbak. Mbak, lewat. Bentar mbak. Mbak. Instruktur fitness ya mbak. Monggo Pak MC, ada yang mau dibicarakan Pak MC? Lebih ke apa ya? Ke publik. Ke publik. Ya, apa man? Apa? Coro. Coro. Lah coro mau tak jawab. Iya, lho bakat aku iku mau iki pipeng yo kaget. Harapanmu. Harapanku buat kalian yang salah kaprah, mungkin salah penilaian, salah cara pandang tentang apa itu influencer. Dengan kita ngobrol dengan Mas Tinton ini, kalian bisa terbuka pikirannya. Ya mbak? Widih. Ya wow. Gatel. Bupak. Sorry. Ini bukan pembunuhan karakter buat figur-figur yang udah kalian anggap sebagai influencer. Justru kita pengenalan. Iya. Kuwi lho sing wis mbok anggap influencer kok ngono lah iki. Tolonglah. Anggap influencer ini kok gini. Kenapa? Dia udah gak peduli dengan jumlah followers. Dia akan fokus dengan apa tujuannya. Bukan jumlah follower, impresi tepatnya. Impresi. Di salah satu kafe, sebut saja, di Belly West. Dulu itu kita kalau nongkrong di sana tiap malam. Coro. Bukan coro.
Jadi setiap malam kalau misalkan habis tutupan di Bali itu kita nongkrong di belakang, yang ngeteh, ngobrol, ngerokok dan lain-lain. Itu di situ tadinya anak-anak di situ yang membuang puntung rokok, terus bekas sedotan, plastik sedotan, tisu dan lain-lain itu selalu di bawah semua. Satu malam aku pas waktu itu ngambil salah satu pot pecah gitu kan. Aku ngambilin semua, masukin di situ, bantuin sama Faiz. Terus kan ditanya ini, ngopo kok dibersihin? Terus aku bilang, "Man, ini tempat kerjanya temanmu. Anak-anak yang di sini yang biasanya namanya orang pulang kerja itu ya pengennya ya istirahat, tidur, pengennya nah, kita di sini nongkrong, temenin mereka, ya oke, mereka seneng-seneng aja. Cuman kalau kita pulang itu kenapa kita selalu ngasih? Mereka harus bersih-bersihin sampah kalian dulu baru mereka bisa pulang. Kan bisa meringankan beban pekerjaan mereka dengan kamu bisa buang itu langsung ke putung itu ke asba, semuanya di situ. Tinggal. Selesai nongkrong udah pulang sama-sama enak. Kalian bisa pulang langsung. Mereka yang di sini masih mungutin bersihin. Setelah itu besoknya bersih, alhamdulillah. Nah, di situ maksudnya impact-nya adalah ketika kamu melakukan suatu sedikit aja perubahan kayak gitu, sebenarnya impact-nya bisa ke orang lain. Kayak contohnya teman-teman tadi yang sekitar yang bekerja di situ, akhirnya mereka ketika pulang nggak harus bersihin lagi putung-putung yang di bawah karena mereka semuanya teman-teman udah ngerti. Ngerti. Kayak gitu. Buat teman-teman yang sering nongkrong ning distro atau kafe atau apalah itu, lek wae wis tutup tapi sih nongkrong ora apa-apa, tapi aja nyampah, betul. Kasihan yang kerja. Kasihan yang kerja, mereka cari ide. Mereka teman kalian sendiri juga kadang. Iya, Mas. Gitu. Sama udah ada kemajuan juga di Semarang. Apa tuh? Semarang udah gak banjir? Enggak. Enggak salah. Indomaret sudah gak mau menggunakan plastik. Ya. Itu mungkin karena mereka paling enggak udah mendengar keluh kesah tentang sampah plastik akhirnya dijalankan. Dan ada beberapa tempat jualan teman-teman yang katanya pakai plastik yang gampang hancur, itu bener gak Pak tuh? Apa memang ada tuh plastik gampang hancur? Ada. Gitu? Ada. Ada beberapa teman-teman, saya nggak paham ya, tapi ada beberapa distro di belakangnya tulisan plastik ini gampang hancur dan bla 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 bla. Ada. Salut sih. Padahal nggak belum termasuk murah mau produksi bahan kayak gitu. Iya. Ya, UTN total dan DN. Hal paling simpel buat ngerti tentang alam, mungkin kalau misalnya kita ada di porsinya Mas Tinton, DW stres. Harus dalam dan just do yourself, kita tetap menghormatin apa pilihan itu, seenggaknya habit kita untuk menyampah sampah. Ya, itu udah cukup, sangat akan membantu kelangsungan pasti. Apalagi yang teman-teman yang barusan berkeluarga, punya anak, ya poleslah sedini mungkin untuk kesadaran masalah membuang sampah. Nah, ya bukan ya kebiasaan. Nek kata dari ini mbah-mbahku, 0 sampai 5 tahun itu memorinya masih fresh dan isilah dengan hal yang baik. Karena sekarang kalau jono jiwa kasih wes rapi mas. Aku sudah rapi oke. Belum. Aku rapi nek Semarang mas resi. Siap lor. Resi apa lagi? Resi apa lagi? Resi sampah. Resi drama-drama. Aduh. Ada yang dicontoh juga dari Mas Tinton ini. Di jok motornya pasti ada makanan kucing. Itu hal paling simpel yang dilakukan oleh pecinta binatang. Iya. Kalau makan kucing. Street feeding ya? Iya, kadang street feeding kalau pas ke bawah. Tak tiru. Sekarang aku juga di jok motorku ada. Ayunyu, namanya Ayunyu. Kalau aku di dompetku selalu ada kondom. Jadi untuk mengurangi populasi manusia. Gitu. Oh iya, benar. Itu dampak buruk juga itu. Dampak buruk populasi itu dampak buruk. Tapi kondom tuh enggak baik. Jadi makanya jarang tak pakai. Oh iya, benar kan? Benar. Budayakan tepat waktu. Budaya tepat waktu itu baik. Tepat waktu apa? Lek jabut. Aduh. Sudahlah ya. Jadi untuk teman-teman dan yang nonton episode ini, monggo bisa dicek di Instagram Mas Tinton. Dan yang saya percaya saat ada orang benar dan itu pasti berkolerasi dan
mempunyai tongkrongan yang baik juga. Nanti pasti saat ikutin itu akan kesuges ke yang lain, okay. Apapun itu nanti kan juga ketemu, misalnya kamu tidak begitu awareness tentang sampah, tentang lingkungan, ya kan, tapi melakukan hal paling gampang adalah tentang tidak buang sampah. Tapi saat join ke lingkungan itu pasti akan ketemu, loh ini ada hewan juga tuh, oh ini juga. Nah di situ teman-teman bisa menaruh good things lah di situ. Kalau yang aku percaya kayak gitu, siapa kita ke depan itu adalah tongkrongan kita, 5 orang tongkrongan kita sekarang. Tidak percaya sih itu. Iya. Tinggal siapa yang ketularan. Karena di setiap tongkrongan walaupun jelek, circle-mu jelek, tapi ketika kamu punya visi yang bagus, mungkin orang yang menangkap dari cara pikir yang sehat loh, akan menilai, wah ternyata ono positifnya juga, nggak mungkin dinilai negatif terus. Bad circle. Ya. Bahasamu setelah melonjak bahasanya Inggris-Inggrisan lo. Hey, setelah wut lo. Ini ngomong-ngomong Mas Ai, ada proyek apa lagi nih Mas Ai abis ini nih? Setelah kemarin MC ya kan. Pemotretan. Si fake. Jadi redom. Jadi model. Setelah bintang video klip Pyong-Pyong ya, Pyong-Pyong sama Sugi kemarin. Terus MC abis ini pemotretan si fake. Nggih video klip Mbak Sasa Gre kapan nggih? Tak pakai bojosan nek. Jadi begitu teman-teman, jangan lupa giveaway kita. Kita akan ngasih 10.000 follower. Ya kan, syaratnya itu cuman kenapa kalian relate dan berhak untuk mendapatkan 10.000 follower itu, ajukan diri kalian sendiri. Dan yang kita minta, kita kan ngasih, cuman kita minta duduk di sini nanti ya. Kita akan manggil ke sini buat duduk, kita ngobrol bareng. Menurut teman-teman, seberapa efektifkah swipe up itu? Karena kita jika di atas popularitas, Wetan, iya, pasti mempunyai OPS, visi dan visi yang berbeda. Terus pasti kebombong. Wah, yang percaya aku akeh, yang ngikuti aku akeh. Setiap orang di fase itu kalian mau melakukan apa? Kita akan berikan follower yang real, nggak yang bot sampai. Jadi Instagram orang bakal nggak bakal ngebanned itu dan tetap bisa centang biru. Dan doain kita si subscriber dan 4.000 jam tayang itu aman, saya itu aman ya kan. Tak tukok ke centang biru, tak tukok ke centang biru nih. Gitu sih ya. Kan sekarang serba digital, kita akan memudahkan teman-teman. Itu giveaway kita. Dan ini sosok yang benar-benar menjadi contoh yang seharusnya followersnya banyak, bukan dilihat dari apa? Nek kowe ngarani engagement, impresi. Tapi memang dari kegiatannya dan pola pikirnya, mungkin idenya, tindakan nyatanya di lapangan. Modelnya dia cuma satu, kesadaran. Yo. Padahal dia enggak pernah sadar, lanjut. Ada. Kesadaran akan hal sekitar, hal kecil yang memang perlu diperbaiki. Untuk apa? Jelas untuk kelangsungan hidup. Kalau kita sekarang ini udah merasa kota kita kotor, apalagi besok-besok anak cucu kita. Ya, begitulah. Semoga mengerti episode kali ini. Ya. The Real Influencer. Intonaturalman. Nanti keterangan tadi tentang jaan dan sebagainya di deskripsi ada. Terus kita pamit. Okay. Pesan mungkin? Sopo? Enggak, pesan orang-orang sekitar mungkin. Ya sebelumnya terima kasih buat Ai Malik udah ngasih space ngobrol dan berbicara semuanya. Pesan saya sih untuk teman-teman ya itu, dari semua yang saya lakukan, saya nggak pernah mengharapkan imbalan apapun. Cuman saya pingin, ya itu, kampanye yang saya lakukan adalah dengan memberikan apa ya? Ya memberikan hal baik, informasi hal seperti ini, ya masalah tentang lingkungan, tentang sampah, tentang satwa, beberapa konflik, beberapa hal yang ada di konflik di situ, ternyata masalahnya seperti ini ya, kayak yang sudah tadi saya ceritakan. Jadi
untuk teman-teman yang masih menyepelekan masalah sampah, nggih monggo, nggak apa-apa. Cuman nantinya pasti akan ada caranya sendiri, gimana alam akan ya membalasnya seperti apa kayak gitu. Itu ngeri. Sebenarnya salah kalau misalkan orang bilang apa bumi menangis, alam menangis, itu salah. Yang nangis itu kita, karena ketika dia udah memulihkan itu prosesnya yang membuat kita nangis kayak banjir lah, itulah. Semoga bisa mengubah kita lebih baik. Bener kata aku di awal tadi, apa meneh jatai dewi omong dah di sini mayan salaman saya salaman kita seneng ya, yes. Kita pamit, semoga next bisa terima ngobrol kasih. Lagi dengan okay. Mas Tinton dan kalau mau ngobrol langsung teman-teman bisa media sosialnya pasti terbuka ya, ya nggak kuncinan Wiyat pamit, Mali Cross, ID Tripper, dan Tinton. Thank you, like and subscribe. Love you.